Pria mau modus dipermalukan pemilik warung. Modusnya mau ambil uang titipan kerupuk padahal nggak ada nitip. Baru-baru ini viral video pemilik warung yang mau ditipu sama seorang pria yang tak dia kenal. Awalnya saat pria itu datang, tiba-tiba dia meminta uang titipan kerupuk ke pemilik warung. Pemilik warung ini pun suruh buktiin mana kerupuk yang pria itu titipkan. Lu mana bang? Tunjuk. Kemudian pria itu pun asal main tunjuk dan ngaku-ngaku itu kerupuknya. Sontak pemilik warung ini pun tertawa dan permalukan pria modus itu. Karena diketahui semua kerupuk itu titipan orang yang pemilik warung ini kenal atau masih saudaranya. Iya sok atau mana sok? Aduh. Ya bebas itu. Abdi nuka duhna. Ya buktinya mana? Orang kenal kabeh loh. Anjir, ieu Najwa merek anjing Najwa. Mungkin karena malu dan modusnya gagal, pria itu pun langsung cepat-cepat kabur. Buktinya mana? Oh, siapa mau barang hante? Merek naon? Merek naon? Ya, ini merek apa ya? Oh, nama merek. Bisa. Sok. Ayo. Bisa. Oh, benar sok. Oleh, ngobrol-ngobrol siapa?